Match. Fokus. Oke, hari Isnin dah. Dah belajar dah. Jenis-jenis sudut. Hari Selasa. Ha, mesti tak belajar lah. Saya tak ada, kau pun tak belajar. Main je kau je kau. Pravin poteng. Dalam kita catat dalam buku tu. Mana saya punya nota tu? Warna putih. Ha, okey. Dalam bakul sampah nota kamu. Okey, malam saya tak datang sebabnya malam saya cuti sakit. Dan hari Isnin saya ajar sikit batuk. Sikit batuk kan, macam mana nak ngajar? Pergi klinik semalam. Dapatlah cuti sakit. Betul-betul sakit, tak tipu punya. Okey, kita ulang sikit. Hey, day. Saya cakap, bercakap siapa nak dengar? Ha. Okey, kita ulang sikit. Kita ada berapa jenis sudut? Tiga. Tiga je? Lima. Apa? Nak kahwinnya? Ada empat. Bagus, Fariza. Ada empat. Okey, yang pertama sudut? Sudut tirus. Okey, yang pertama adalah sudut tirus. Yang kedua? Sudut cakar. Bukan cakar. Tegak dulu ya. Ha, okey, yang kedua sudah tegak. Sudah yang ketiga? Cakar. Eh, cakar, bukan cakar. Reflect. Yang keempat? Sudut reflect. Yang kelima? Empat je. Sudut bertentangan. Okey. Ha, saya nak tanyalah. Sudut tirus. Muhaimin. Sudut tirus dari berapa ke berapa sudutnya? Ha. Sudut tirus sampai berapa? Sampai berapa darjah? Kurang. Ha. Cik Ain, kurang apa? Kurang makan? Kurang daripada 90 darjah. Okey, sudut tegak. 90 darjah. Mesti 90 darjah. Mesti 90 darjah. Okey. Sudut cakah. Dari berapa ke berapa? Lebih daripada 90, kurang daripada 180. Untuk sudut cakah. Kalau cakah? Cakah. Cakah sampah yang itulah. Cakah sampah kan. Cakah. Ni cakor orang tau, cakor. Kuku panjang, cakor orang. Ada lagi satu, cakor yang boleh makan. Cakui. Cakui, ha, itu cakui boleh makan. Cakui pernah makan cakui? Cakui tu. Ha? Cakui. Pernah makan cakui? Cakui tu dia panjang-panjang. Lepas tu goreng kan. Oh. Cicah dengan apa? Kayu. Siapa yang miskin? Kaya. Oh, kaya lah yang kaya, kamu yang kaya. Okey. Dia ada lagi satu. Dia berkait dengan kamu. Cakar juga. Cakar apa? Cakar ayam. Cakar ayam tu yang macam mana? Tulisan yang cakar ayam. Ha. Kamu yang tulis buruk, ayam yang dapat nama. Tengok. Patutnya cakar kamu lah, ni cakar ayam lah. Okey, yang terakhir adalah sudut sudut reflect. Sudutnya antara lebih daripada 180. Ha, 180 sehingga 360 lah. 360 dan 180 tidak termasuk. Okey. Ha, jadi hari ini saya nak ajar bagaimana untuk melukis sudut reflect. Selain daripada sudut reflect, sudut tirus, sudut apa lagi? Sudut tegak. Lagi satu. Sudut cakar. Itu tak payah ajar. Senang je. Kita dah buat dah sebelum ni. Ok.
Okey, contoh dia saya nak buat sudut. Okey, saya ajar yang katakan kamu nak buat sudut bina sudut 46 darjah. 46 darjah ni sudut apa? Sudut apa? 46 darjah sudut sudut tirus. Sudut tirus. Jadi kalau kamu nak bina sudut tirus tak ada masalah, senang aja. Yang ini adalah sudut tirus. Kalau saya tutup ni sudut apa? Sudut tiru. Ah, ha, siapa yang selalu buat? Mami. Ah, ha, pula. Komalah suka niru kan. Okey. Okey, untuk sudut tirus tak ada masalah. Ha, jadi ambil je jangka sudut. Okey, letak sini. Okey, sekarang kita nak guna skala dalam atau skala luar? Dalam. Dalam. Sebab kosong mulai daripada dalam. Cari 40. 40 kat sini, 46, 45 sini, 46 lebih sikit. Ha, situ. Tarik je. Sini adalah 46 darjah. Ha, macam itulah. Ha. Sudut tirus, sudut cakar, sudut tegak tak ada masalah. Kalau sudut tegak, ambil jelah 90 kat sini. Itu sudut tegak. Yang jadi masalah adalah sudut reflex. Sudut reflex. Okey, saya nak ajar bagaimana nak bina sudut reflex. Membina sudut reflex. Okey. Membina sudut reflex. Katakan kamu kena bina sudut. Bina sudut 256 darjah. Ha, banyak tu. 256 darjah. Okey. Bila dia lebih daripada 180, dia adalah sudut reflex. Langkah yang pertama kamu kena buat adalah 256 darjah. Tolak dulu 180. Dapat berapa? Oh, cepat. Eh, menung tak dapat kira lah. Main main cepat. Ha, kira berapa? 256 tolak 186. 76 darjah. Maksudnya di sini untuk dapat 156, 180 darjah campur 76 darjah. Sama aku dapat 256. Okey. Tengok betul-betul, tengok. Buka mata. Okey, cara nak bina dia. Mula kamu buat satu garis. Okey, kamu nak buat, nak bina sudutnya di ujung ni. Okey, kamu tengok jangka sudut. Okey, dari sini sampai sini berapa? 180. Okey. 180 dah ada dah. Jadi kamu pusing ke bawah. Okey. Ha. Yang daripada sini ke sini 180 darjah. Betul. Kamu kena tambah lagi berapa untuk dapat 256? 76 darjah. Jadi daripada garis lurus ini ke bawah kamu kena cari 76. Okey, kita kena cari 76. Ni kosong, guna skala dalam ke skala luar? Dalam. Dalam, sebab kosong mula di sini ya. Jadi kosong 76 70 75 sini, 76 lebih 1 situ. Jadi di sini gariskan. Okey. Jadi jawapan kamu, jangan tulis 76 je tu. Jadi kamu buat ini ke sini adalah berapa? 256 darjah. Boleh faham? Boleh faham ke tak boleh? Ada soalan? Bagaimana nak bina sudut ni? Jadi kalau nak bina sudut ni kena guna protector.
Okey, yang saya bina ni sudut apa? Sudut reflect. Reflect lebih daripada 180 darjah. Kalau lebih daripada 180 darjah tu, kamu kena tolakkan sudut tu dengan 180 darjah dulu untuk dapatkan nah berapa dia punya sudut yang di bawah dia. Oh, faham. Boleh? Ha, ada soalan? Tak ada ya?